perceraian ini bisa membuat Mbak Rahimah jadi sosok wanita soleha yang lebih baik, bijak. Ternyata tidak gitu. Menyayangkan sekali karena pada saat itu kejadian itu ada Meisha. Yang seharusnya Meisha tidak mengalami hal seperti itu, dan itu membuat anak seusia Meisha trauma. Itu aja sih. Diusirnya seperti apa, Mbak? Hah? Diusirnya seperti apa? Di diusirnya. Kalau keluar dari rumah saya sekarang juga, kalau tidak saya teriakin kalian sebagai perampok. Padahal saya nggak ngerti juga dulu doang bahwa surat dan surat itu nggak diterima, ya udah saya pulang. Jadi itu sangat aneh banget. Dibilang kita nyerang, dibilang kita memaksa, padahal kita nggak ada yang maksa, kita nggak berkumpul, kita cuma duduk doang, ngomong baik-baik. Saya memang pada saat itu saya megang handphone karena saya juga sambil berusaha menghubungi Mas Kimil, mengasih tahu bahwa saya ada di situ. Pada saat itu saya rekam semua kata-kata baru sampai pengusiran itu saya rekam semua, dan saya udah kasih tahu ke lawyer. Dan itu bisa dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan sebenarnya ya, kalau mau dituntut sekarang pun bisa. Maka akhirnya diputuskan tidak, dan tidak melanjutkan persoalan. Oke. Okay. Oke, okay, cukup ya. Apa kejadiannya, Mbak? Kejadian itu ada ke mana? Kejadiannya beberapa hari, beberapa minggu. Sebelum terakhir saya ngasih surat panggilan. Karena yang dilarang. Iya. Aku diusir, terus diusir. Jadi aku datang ke situ. Alhamdulillah tujuan aku datang ke situ adalah supaya apa ya? Secara aku di hadapan Allah itu aku sudah menunaikan kewajiban aku menyerahkan secara langsung, karena aku juga nggak yakin gitu dengan kan udah dipanggil udah dua kali kita sidang, katanya tidak patut itu berarti tidak sah secara hukum kalau surat itu diterima, karena aku nggak merasa itu nggak sembuh jadi memperlambat keputusan, makanya aku serahkan sendiri sambil silaturahim. Ternyata Mbak Rahimah tidak berkenan, malah mungkin masalah 2017. Katanya dulu dia sakit hati dengan keributan yang terjadi di 2017. Padahal mohon maaf. Padahal tanggal di 2018 kita dapat foto bareng. Itu agak lucu aja ya. Harusnya kan pelaku pemalang sama suaminya bercerai. Yang ketiga, kita baik-baik aja. Di situ pun pada saat kejadian itu ada saksinya orang lain, yaitu sahabat saya. Kalau ke istri pertamanya sepertinya sebagian media udah tahu ya, karena pernah juga kan ada kan peliputan di mana kurang bagus ya hubungannya, karena memang dari ibunya apa istrinya Mas Kiwil sendiri yang memang kurang baik gitu loh, kurang baik menerima kehadiran Mbak Megi. Kan nggak ada bekas anak ya, biar bagaimanapun juga Mbak Rahimah adalah ibu dari anak-anak saya juga. Sama muslim, saya memaafkan untuk tindakan beliau yang sewenang-wenang terhadap saya dan anak saya. Ya, semoga Allah limpahkan berkah rahmat hidayah ya buat Mbak Rahimah dan Mas Ibu dan anak-anak. Tapi cuma bisa memberikan doa yang terbaik yang saya punya untuk mereka. Karena saya juga ingin yang terbaik dalam hidup saya bersama anak-anak saya ke depannya. Jadi, di sini tidak ada perselisihan bagi saya, sudah tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan, tidak ada benci dendam atau apa. Jadi kalau saya kalau di sana masih benci dendam atau apapun yang dia rasa kepada saya cuma bisa mendoakan yang terbaik. Karena tidak ada kata saya tidak doain. Jadi aku hanya ingin yang baik-baik aja. Berapa sih sisa usia kita? Apakah 10, 15 atau nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Jadi aku cuma pengen hidupku tenang, damai, Mas Kiwil bahagia dengan Mbak Rahimah. Saya juga punya kehidupan sendiri dengan anak-anak saya. Tapi ada rencana mau ketemu sama Mbak Rahimah sendiri nggak setelah status barunya ini? Oh, belum ketemu. Ada rencana mau ketemu? Nggak tahu. Tapi kita nggak tahu ya, nggak pernah tahu siapa tahu ketemu nggak sengaja ya, mah ketemu di mall ya, atau mau makan bareng. Tapi mungkin kalau nanti suatu saat saya menikah lagi, saya akan mengundang Mas Kiwil dengan Mbak Rahimah.
anak-anak sendiri udah diberitahu atau gimana sih cara kamu kasih tahunya kalau kamu tahu, orang tuanya? Anak-anak udah tahu. Nggak perlu dikasih tahu. Anak-anak udah tahu. Kalau nggak tahu bagaimana mungkin Mesya menyuruh saya menikah lagi? Lucu ya, anak kecil 10 tahun nyuruh mamanya nikah lagi. Mama nikah lagi deh biar mama dunia. Tuh kayak di TV. Jadi kalau nonton ada tuh infotainment, ngeliat nggak sengaja tuh. Tuh nanti kalau mama nikah kayak gitu ya. Nanti ketika kayak gitu, mama nanti kita pakai seragam udah begitu. Nanti aku punya papa lagi, nanti kita liburan sama papa, papa yang baru. Mbak, kalaupun Mas Kiwil nggak ada komunikasi sama Mbak Megi, anak-anak sendiri ada komunikasi langsung ke papahnya nggak? Anak-anak kemungkinan ada komunikasi langsung dengan papa. Karena ada sedia handphone ya. Cerita nggak sama Mbak Megi? Terus aku curiga, kok kan kemarin bilang kuotanya habis, kok udah habis, kuotanya kenapa, dari siapa? Mungkin apa-apa aku kasih yang beli kuota. Aku mesti tak ngeledek aja. Terus dikasih apa lagi? Minta dong ajak jalan-jalan ke Alfa gitu. Iya, mau gitu anak-anak. Ya gitu, enggak deh. Jadi aku sih enggak nyaman. Kadang-kadang yang untuk yang besar, aku bilang, ingatkan papa kamu untuk selesaikan urusan di sekolah. Kalau misalnya enggak juga, paling si kakaknya ngerayain kamu. Gimana tuh? Ya udah akhirnya aku nggak handle semua. Alhamdulillah rezeki Allah ada aja rezeki setiap saat aku ya dan anak-anak. Yang penting anak-anakku nggak malu gitu ya. Gak bisa nggak ada tunggakan apapun. Alhamdulillah terima kasih Allah. Kapan terakhir papanya? Jangan lupa subscribe ya.